Om Swastiastu, Om Anubarah Tatawoyantu Wiswatah. Semoga pikiran baik datang dari semua penjuru. Halo pemirsa, semeton semua, selamat datang kembali di channel YouTube Pasraman Bali Eling Spirit. Kembali lagi bersama saya Jero Ratni. Pada video kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana cara membangun hubungan yang baik antara suami istri di rumah tangga dengan saudara ataupun di dalam keluarga besar, dan juga relation dengan siapapun. Jadi video ini ditujukan untuk saudara-saudara yang mungkin memerlukan inspirasi-inspirasi atau reminder, jadi tidak bermaksud menggurui. Saya hanya berbagi tentang pengalaman saya dan juga cerita-cerita dari orang-orang yang sering sharing bersama saya. Jadi secara mutlak kita sebagai seorang manusia adalah sifatnya itu ada dua. Pertama, kita adalah makhluk individu, di mana kita harus paham dengan diri kita sendiri dan memiliki space, memiliki ruang untuk diri kita sendiri. Selain itu, dengan ability kita secara individual juga wajib untuk membangun hubungan secara sosial. Nah, sosial itu yang dimaksud apa? Di antara kehidupan di masyarakat, ada juga kehidupan kecil yang sangat penting untuk kita perhatikan, yaitu hubungan di rumah tangga. Kita kadang-kadang selain hanya dengan suami atau istri dan juga anak-anak, ada ipar, ada mertua, ada menantu, dan juga saudara-saudara yang lain di dalam sebuah keluarga besar. Jadi selain hubungan yang harmonis, ada juga kadang-kadang kerikil-kerikil yang kita alami, yang kita jumpai dalam perjalanan. Kadang-kadang ada keluarga yang harmonis dan ada juga yang tidak. Nah, bagaimana caranya untuk membangun keluarga yang harmonis dan juga relation yang baik dengan orang lain? Saya ada 6 tips untuk membangun itu. Yang pertama adalah membangun kemandirian. Jadi secara mutlak sebagai seorang individu, di sanalah tempat kita untuk benar-benar membangun kemandirian diri sendiri. Kemandiriannya bisa jadi dalam bentuk point of view atau cara pandang yang tepat terhadap kehidupan. Kedua, bisa jadi kemandirian dalam menentukan sikap atau pilihan. Kemudian bisa jadi juga adalah kemandirian secara finansial. Jadi ini adalah sebuah rangkaian yang tidak dapat terpisahkan. Jadi ketika kita mampu menghandle diri kita sendiri, membangun kemandirian atas diri kita sendiri, ketika di dalam sebuah hubungan rumah tangga ataupun di keluarga, berkumpul kemandirian-kemandirian yang lain, sehingga di sana membangun kesaling ketergantungan, bukan bergantung ke satu orang. Misalnya, contohnya seorang ibu, saya misalnya, saya adalah seorang ibu. Kalau misalnya saya tidak mengerti bagaimana harus mengerjakan tugas-tugas saya setiap hari, tidak mengerti bagaimana harus menghandle anak, kemudian hal-hal yang sederhana di keluarga, juga hal-hal yang berhubungan dengan sosial, semua saya serahkan kepada suami, dan hubungan itu tidak sehat. Jadi seorang istri harus bisa tegas, harus bisa menentukan sikap dalam artian dalam bentuk pelayanan dan juga urusan di keluarga. Begitu juga seorang suami, apalagi seorang suami, seorang kepala keluarga yang memang menjadi center, menjadi penguasa dari perahu keluarga itu mau kemana. Jadi itu adalah tanggung jawab seorang suami. Itu sangat penting sekali terbangunnya sebuah kemandirian untuk membangun kesaling ketergantungan, bukan satu ketergantungan kepada satu pihak. Dan yang kedua adalah penerimaan. Penerimaan ini aspeknya luas. Yang paling mendasar adalah penerimaan itu datangnya dari pemahaman bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi di dalam keluarga entah siapapun itu, dan juga di secara sosial di masyarakat, bertemu dengan siapapun dalam kondisi pertemuan seperti apapun, ketika ada penyadaran dan penerimaan, di sana tidak akan ada monopoli. Monopoli itu maksudnya memaksakan kehendak, berusaha untuk memaksa orang lain menjadi apa yang kita inginkan. Sebenarnya itu adalah dasar dari sebuah kekecewaan, karena berasal dari sebuah desire yang terlalu besar untuk mengubah orang lain. Nah, dengan rasa penerimaan, kita bisa lebih memahami, lebih menerima kondisi seseorang atau siapapun itu dalam sebuah relation, bahwa kita juga sama, kita memiliki kekurangan. Jadi dengan penerimaan itu kita bisa mampu membangun hubungan yang harmonis dan juga saling support, karena adanya kita dan juga orang lain adalah sesederhana menukarkan kelebihan dan kekurangannya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sense untuk melayani. Jadi rasa pelayanan ini adalah sebuah dasar bagi kita dimanapun kita berada, karena hidup ini adalah pelayanan. Ketika kita bisa melayani dengan baik dan tidak memiliki ekspektasi yang besar untuk dilayani, maka dimanapun kita berada akan selalu berbahagia, karena kita diselamatkan oleh mindset kita dan juga habit dan attitude kita untuk siap melayani siapapun, termasuk juga di dalam keluarga. Ketika setiap orang siap untuk melayani, tidak ada lagi perdebatan antara ini tugas siapa. Dan sense untuk melayani ini juga secara besar, jika dilihat secara spiritual, juga merupakan sebuah end up atau sari-sari dari nilai spiritual itu sendiri. Jadi ketika kita sudah melakukan praktek yoga, praktek meditasi, pelajaran-pelajaran apapun, baca buku dan lain sebagainya, itu baru input. Jadi ketika sudah mampu untuk melayani dengan tulus, itu adalah sari-sari dari nilai-nilai spiritual itu sendiri. Apalagi ketika itu bisa dilakukan oleh anggota-anggota yang ada di dalam keluarga. Tapi jika masih belum seperti itu dalam keluarga, tidak usah khawatir, karena semua berasal dari kita sendiri, dari diri kita sendiri. Tidak bisa kita mengubah orang lain. Dan satu statement yang saya dapatkan dari seorang guru yang saya juga sangat senang belajar dengan beliau, beliau selalu mengatakan untuk mengubah di menjadi me, yang biasanya selalu berharap untuk dilayani, sekarang berubah menjadi melayani. Yang biasanya selalu berharap untuk disapa, berubah menjadi menyapa. Biasanya diberi menjadi memberi, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah menyadari bahwa setiap proses tidak ada yang abadi. Segala bentuk gejolak yang terjadi saat ini, misalnya sekarang suami Anda atau istri Anda marah-marah, terus anak-anak juga membandel dan lain sebagainya, itu semua bagian dari rangkaian proses yang terjadi dari awal hingga saat ini. Dan seperti apapun, kadang-kadang pedesnya lingkungan atau orang lain yang kadang-kadang menyakiti perasaan, sampaikan aja dalam hati, Oke, ini hanya sementara, ini hanya saat ini. Jadi belajar untuk menunda respons. Ketika orang lain sedang marah, mungkin juga dia sedang struggle dengan dirinya sendiri. Mungkin juga dia sedang berusaha untuk mengendalikan amarahnya yang kita tidak pernah tahu. Karena itu juga adalah proses dari rangkaian perjalanannya yang kita tidak pernah tahu sebagaimana dia sedang berjuang melawan amarahnya di dalam dirinya. Seperti itu. Dan ketika kita menyadari seperti itu, belajarlah untuk menunda respon. Kalau misalnya sudah dalam tingkat yang benar-benar peak di puncak. Diam dulu, rasakan keluar masuknya nafas. Kalau bisa, hitung dalam pikiran. Jadi misalnya dari 10 mundur sampai 1. Dan bolak-balik sampai benar-benar perasaan kita stabil untuk menjawab. Karena jawaban yang keluar ketika dalam bentuk refleks, tiba-tiba baru orang ngomong kemudian kita menjawab, itu biasanya adalah bagian jawaban dari luka batin kita yang selama ini belum tersembuhkan. Gitu. Jadi setiap orang sedang bergejolak dan sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Itu yang harus kita pahami. Dan yang kelima adalah setiap perjalanan, setiap pertemuan adalah pertemuan karma. Jadi Anda menjadi diri Anda saat ini, kemudian bertemu dengan suami atau istri, mertua, dengan ipar, dan juga orang-orang yang mungkin ada di lingkungan yang saat ini sedang ada gejolak yang tidak baik atau energi-energi dendam atau rasa bersalah. Itu adalah sebuah rangkaian pembayaran karma gitu. Jadi secara yoga, secara pemahaman kehidupan yang universal, kita meyakini bahwa perjalanan hidup, perjalanan jiwa itu bukan hanya saat ini saja. Kita sudah melalui berbagai macam fluktuasi pertumbuhan secara mental dan juga fisik yang mungkin pernah menjadi apapun. Kadang bisa kita jadi tumbuhan, kemudian jadi binatang, kemudian saat ini beruntung menjadi diri kita saat ini, itu juga adalah sebuah proses. Jadi orang-orang yang kita temui, sebuah keluarga yang benar-benar penuh konflik pun adalah sebuah pembayaran karma. Nah, bagaimana caranya agar pembayaran karma itu bisa berlangsung dengan baik? Itu tadi, rangkaian yang tadi sudah saya jelaskan dari 1 sampai 4. Dan harus lebih banyak lagi disadari, boleh belajar meditasi, boleh belajar yoga, boleh cari-cari informasi yang bisa lebih banyak mendukung Anda untuk menjadi pribadi yang penuh kasih dan bisa lebih memahami gejolak di rumah tangga itu sehingga bisa menentukan sikap yang baik. Karena ketika saat ini belum bisa kita handle urusan itu, masih penuh dengan peperangan dalam batin, masih penuh peperangan dalam keluarga atau dendam dengan siapapun, ketika nanti kita berpulang ke keabadian, ketika kembali lagi karena state energinya masih di sana, pasti akan bertemu lagi dengan kondisi yang sama. Seperti itu. Jadi di dalam meditasi juga ada cara-cara khusus untuk memohon maaf kepada jiwa-jiwa mereka yang sedang ada persoalan, ada permasalahan dengan kita, dan juga orang-orang yang pernah kita sakiti. Itu ada caranya. Dan kurang lebihnya dengan cara itu juga dapat membantu mengikis energi-energi blok yang membuat perselisihan. Kemudian mulai terbangun hubungan yang lebih baik secara skala ataupun secara niskala. Gitu. Saya paham karena banyak sekali yang datang ke Pasraman permasalahannya adalah sudah pasti masalah keluarga. Kemudian yang paling peak, yang paling banyak itu adalah hubungan dengan relationship, hubungan dengan siapapun, terutama dengan suami, dengan istri, dengan anak, ya lingkup yang sering kita temui karena memang pergejolakan karma itu ada di sana, gitu. Jadi harus penuh penerimaan dan semua itu memang perlu latihan. Jadi saya ataupun Ida Bagawan atau guru-guru siapapun yang mungkin sangat banyak di luar sana berbagi tentang kehidupan, mereka juga tidak bisa membantu kita dengan satu jentikan jari untuk mengubah hidup Anda. Jadi semua itu berasal dari dalam diri. Seperti itu, karena karma kita mau tidak mau harus kita yang menyelesaikan. Tidak ada orang lain sehebat apapun yang bisa mengambil itu, kemudian Anda hanya duduk santai dan menerima semua beres. Itu tidak ada. Karena kita adalah bagian dari permainan kosmik semesta yang memang sudah ditakdirkan secara mutlak untuk ikut bergabung di dalamnya, ikut berbaur di dalamnya dan mengalami semua peristiwa yang saat ini kita alami. Dan apakah mereka yang bisa bercerita seperti ini, mereka nggak ada masalah? Nggak juga, semua sama. Dari lapisan hidup terbawah sampai lapisan hidup yang tertinggi, permasalahan itu ada. Apalagi seseorang yang dikenal berhasil, dikenal segala macam yang mungkin dikira tidak punya masalah, belum tentu seperti itu. Tetapi yang berbeda adalah sikap dan mindset ketika seseorang itu menghadapi masalah. Ada yang memilih dan bahkan mampu untuk tetap tenang menemukan solusi, ada yang juga terus mengeluh, sana kesini mengeluh, dan membangun lingkaran-lingkaran energi yang terus membawakan dirinya ke dalam lingkaran yang semakin dalam dalam keterpurukan dan kesialan. Ada juga yang terus belajar, mengisi diri, membayar karmanya sedikit demi sedikit dengan penerimaan. Dan kalau ada orang yang seperti itu, sudah pasti senantiasa kehidupannya berangsur-angsur akan penuh dengan kebahagiaan, kerukunan, dan keberkelimpahan. Kemudian yang keenam, muara dari semua proses 5 poin tadi adalah perencanaan. Perencanaan ini bisa backward ke masa lalu, berbalik ke masa lalu, berupa sebuah perencanaan pertemuan. Kemudian ke masa depan juga bisa. Ketika Anda saat ini sudah sebagai sebuah keluarga yang sedang berproses, mungkin sudah tidak ada kesempatan lagi untuk berbalik ulang dan mulai dari masa pacaran, kemudian merencanakan progres dari pernikahan Anda, ataupun denial atau mengabaikan semua persoalan yang terjadi. Itu nggak bisa. Jadi teruntuk adik-adik, teman-teman yang mungkin sekarang masih sedang merencanakan sebuah pernikahan atau masih mencari-cari pasangan, jadi proses perencanaan ini adalah bagian yang sangat penting. Pentingnya kenapa? Karena lihat secara konteks kehidupan materi. Jadi perencanaan itu artinya 50% pekerjaan sudah selesai. Gitu. Jadi kita di Bali, di Indonesia, tidak semua orang paham dengan konsep perencanaan. Walaupun misalnya paham, tidak grounding dan melaksanakan itu. Jadi ketika Anda masih dalam proses perencanaan, pastikan dulu, apakah jodoh saya yang ini adalah jodoh yang tepat untuk bersama saya seterusnya. Karena penyatuan dari pertama sudut pandang terhadap kehidupan, kemudian secara mentality dan juga mindset, itu hal-hal yang fondasi sekali untuk menentukan sebenarnya dia adalah orang yang tepat untuk saya ajak bersahabat seumur hidup atau tidak, gitu. Karena ketika satu poin perencanaan ini gerasa-gerusu ataupun tidak mendapat kesempatan untuk melakukan perencanaan, ini akan menentukan seumur hidup Anda selanjutnya, gitu. Jadi tepat memilih pasangan di awal itu menentukan keseluruhan kehidupan menjadi lebih baik dan bisa terus bertumbuh. Dan juga kalau salah di awal, itu juga menentukan bagaimana jatuh bangunnya akan lebih berat, gitu. Karena bisa jadi juga perjalanan kehidupan di rumah tangga itu adalah karma dari salah pilih. Kurang lebih gitu, karena kita mengenal ada 3 macam karma. Karma past life, kemudian karma present, itu namanya prarabdha, karma pala, kemudian karma future, karma masa depan. Itu yang kita lakukan sekarang, hasilnya di masa depan, itu namanya kriyamana karma pala. Jadi semua rangkaian itu tidak bisa pisah satu persatu. Makanya ada istilah, your present moment is the only time that you have for now. Jadi waktu kita saat ini, detik ini adalah satu-satunya waktu yang kita miliki. Karena masa lalu berhubungan dengan saat ini. Dan saat ini adalah pencipta masa depan. Gitu. Jadi perencanaan ini adalah sebuah proses yang sangat penting. pastikan perencanaan Anda untuk masuk ke jenjang pernikahan, memasuki kehidupan yang baru bersama satu orang baru dan satu lingkaran baru di keluarganya, itu adalah pilihan yang tepat. Kemudian ketika Anda sudah berada di lingkaran itu, jadi jangan berpikir lagi untuk coming back atau udah berhenti aja sama ini terus ngulang lagi, jangan kayak gitu. Dan juga perlu disadari saat ini ataupun nanti bersama dia ataupun sama orang lain belum tentu lebih baik. Belum tentu hidupnya enak-enak aja, belum tentu persoalan yang berat itu nggak ada, belum tentu. Jadi nikmati dan mulai dari detik ini, mulai dari saat ini. Jika Anda memiliki pasangan yang pemalas, pemarah, dan lain sebagainya, mulailah dari diri Anda sendiri untuk mengubah ti menjadi me. Kemudian mulai rencanakan apa yang harus Anda lakukan untuk kedepannya. Progresnya itu bisa jadi sangat sederhana. Kalau dalam saat ini misalnya sedang menghadapi diri sendiri yang masih penuh dengan luka, progres diri sendiri untuk bagaimana caranya terbebas dari itu dan bisa membangun kehidupan yang lebih happy, yang lebih bahagia. Kemudian kalau misalnya suami atau istri Anda orangnya tidak bisa diajak kerjasama, mulai untuk mencari cara bagaimana caranya untuk mengambil hatinya. Karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mau diperlakukan tidak baik, dan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak suka dianggap penting. Jadi semua orang dia anggap penting dari level manapun. Jadi kita tuh sebenarnya memiliki sense yang tersembunyi, yaitu sense merasa penting. Jadi selalu hargai siapapun orang di luar diri kita, apapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, dan anggaplah orang itu penting. Demikian yang bisa saya sharingkan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Pasraman selalu terbuka untuk Bapak Ibu, untuk Anda semua belajar bersama-sama dengan schedule-schedule atau jadwal yang sudah disediakan, bisa mengikuti kelas yoga ataupun meditasi.